Ribuan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan pengumuman penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden di KPU pada hari ini, Senin 13 November. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandro mengatakan sebanyak 1.990 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan. Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan Pemprov DKI. Sementara itu, Saudara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan ada 1.318 personel yang dikerahkan. Truno Yudo merinci ribuan personel tersebut terdiri dari 388 personel Satgasda, 30 personel Satgasres, serta 900 personel BKO yang berasal dari Kodam Jaya, Korbrimob, dan Korsabara. Selain itu, saudara, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kantor KPU guna mengantisipasi kemacetan kendaraan. Yang pernah dihibahkan oleh pemerintah kadal di Indonesia. Terima kasih juga kami untuk mencari tahu kawan-kawan. Jangan sampai memberikan kesempatan kepada pemimpin melalui lobby-lobby, kompromi, harus jadi KPK yang kemudian bersekongkol dengan penguasa untuk memuluskan. Baik, nanti saya akan kasih kesempatan ya, kepada para demokrasi kita mati, bangsa ini pun akan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.